sisanya demi meraih masa depan terlihat. Tak perlu ragu jadilah diri yang baru bukan demi siapapun juga. Cukup mencoba untuk jadi lebih hebat. Dragon Screamer, why do why I bayangkan terbang? Why I do why I do? Jaya kemasan, panggilan masa depan. Tsubasa! Apa bolanya? Ya, ya! Tunggu! Celaka! Sugi, sebelah situ terbuka! Nangkat susah aja yang permainannya menonjol ya. Makanya kita harus memperlihatkan bahwa yang akan jadi juara di kejuaraan nasional adalah dari Sutetsu. Sepertinya ada yang aneh dari mereka bertiga. Padahal ini pertandingan penting, kenapa ya? Bagus saja. Waktunya sudah hampir habis, tapi permainannya makin susah saja. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Ayo ke sini. Ada apa ini? Timnya terpecah belah. Kalau begini, mereka mana bisa menang? Sugi, oper padaku! Ayah, keras kepala sekali mereka. Kami tidak boleh kalah di pertandingan ini. Baiklah. Iya. Kami di sini tidak boleh kalah. Jangan biarkan dia. Ayo lagi.
Pertandingan pertama tadi cukup berat ya. Akhirnya muncul juga kelemahan dari tim gabungan. Iya. Merebut bola dari rekan satu tim untuk ditembakkan. Mungkin itu tidak bisa dibilang permainan yang bagus. Tapi kau memanfaatkan saat di mana pertahanan lawan yang ketat itu sedikit terbuka karena terkejut. Bukankah itu keputusan yang tepat? Yang penting kalian sudah menang. Iya, menang. Tapi tim belum bersatu sepenuhnya. Kalau terus begini, sulit bagi Nankasu untuk bisa terus menang. Mungkin begitu. Tapi, hal itu bukanlah untuk dibicarakan denganku. Permasalahan tim harus diselesaikan oleh tim itu sendiri. Oleh tim? Benar. Ada apa, Subasa? Mengenai pertandingan hari ini. Kenapa? Kalau timnya terus terpecah belah seperti ini, kita tidak akan bisa menang di pertandingan berikutnya. Kau benar. Bagi Sugi, Izawa, dan yang lainnya, selama ini selalu yakin kalau akan bisa sampai ke kejuaraan nasional dengan kemampuan sendiri. Mereka beranggapan, tanpa kau dan Misaki, mereka bisa menang. Tapi... Tsubasa, kau cukup melakukan sepak bolamu sendiri. Mereka semua masih belum percaya padamu, dan aku mengerti kekhawatiranmu. Mengenai masalah tim, serahkan saja padaku. Asalkan timbul rasa saling percaya, aku yakin tim kita pasti bisa bersatu dan menang dalam pertandingan. Kapten! Sudahlah, kau diam saja dan dengarkan kata-kataku. Biarpun disuruh berusaha memberikan bola pada Tsubasa, tapi dia kan masih belum terbiasa dengan pertandingan. Ini adalah perintahku sebagai kapten. Dan kalian jangan mencoba untuk membantah. Tsubasa memiliki insting yang tajam, yang lebih dari orang berpengalaman. Lalu kalian bertiga harus membantu menarik kemampuannya itu. Kami menarik kemampuannya? Benar. Kalian sudah pernah bertanding dalam kejuaraan nasional, kan? Kalau cuma seperti itu, kalian pasti bisa. Itu... Dengar ya, kuulang sekali lagi. Berusahalah memberi bola pada Tsubasa. Ini perintah kapten. Baik. Kisugi, kesini. Sugi. Kisugi, ayo. Aku, baiklah. Sugi, ayo serang. Kenapa? Bukankah aku harus menyerahkan bola kepada Tsubasa? Sugi, Misaki sudah bebas. Sugi! Operannya tersampaikan dengan lancar. Akan kumasukkan. Berusaha memberikan bola kepada Tsubasa sesuai perintah kapten. Begitu menerima operan dari Tsubasa, aku langsung mengerti apa yang harus kulakukan. Jadi ini yang dimaksud kapten agar berusaha memberikan bola pada Tsubasa? Wakabayashi benar. Hanya dengan bermain sepak bola seperti yang kuinginkan, dengan sendirinya tim jadi bersatu. Masuk! Kita masuk lagi! Hebat, Tsubasa! Tsubasa keren! Ayo begitu terus, Tsubasa! Ayo! Teman-teman, ternyata Tsubasa telah membuat kita bisa bermain sepak bola yang menyenangkan. Benar.
Kalian semua ini memang anak-anak yang merepotkan. Sepertinya telah terbentuk sebuah tim dengan kerjasama yang sangat baik. Ya. Bagus, ayo maju terus. Akhirnya tiba juga pertandingan final ya. Hei, Mas Haru, apakah kesebelasan Shimada yang jadi lawan hari ini cukup kuat? Kemampuan perseorangan para pemain tim ini tidak ada yang istimewa, Nego. Kalau begitu, pasti mudah. Ya, tidak semudah itu juga. Oh? Kesebelasan Shimada adalah kesebelasan dengan pertahanan yang sangat kuat. Dengan mereka tidak pernah melewatkan kesempatan sekecil apapun untuk melakukan serangan balasan dan mencetak angka. Kita tidak boleh lengah. Tenang saja. Bukankah kesebelasan Nankatsu pun adalah tim yang baik dengan Wakabayashi sebagai intinya? Pasti bisa menang. Kau benar. Ayo teman-teman. Tiga orang maju untuk merebut bola. Yang lainnya bertugas untuk membayangi. Baik. Mereka harus membayangi dengan ketat. Aku jadi tidak bisa memberikan bola untuk Tsubasa dan Misaki. Celaka! Berikan ke garis depan! Serangan balasan! Gawat, benar-benar terkecoh. Wakabayashi, kau bebek saja. Wakabayashi, celaka. Morisaki, kau gantikan dia. Baik. Maafkan aku. Tidak usah dipikirkan. Mestinya aku tidak usah memaksakan diri dan mempercayakan saja pada Wakabayashi. Kapten Wakabayashi digantikan. Akibat yang ditimbulkan pasti besar. Wakabayashi, pasti akan kubayar kesalahanku. Wakabayashi, aku akan berjuang demi bagianmu juga. Ishizaki, jangan buru-buru. Susunlah serangan dengan baik. Awas kalian. Ya. Aku ambil. Serahkan padaku. Sial. Takatsuki, jangan tinggalkan gawang. Selalu berhasil memanfaatkan peluang yang ada. Tsubasa? Pertahanan Shimada benar-benar sulit untuk ditembus. Babak pertama sudah hampir habis. Bagaimanapun caranya, aku harus bisa memasukkan bola. Gagal. Pelatih, aku mohon ganti aku di babak kedua ini. Apa? Ishizaki, kau kenapa? Ini salahku. Seandainya saja aku tidak membuat Wakabayashi cedera dan juga tidak melakukan serangan yang sembarangan, pasti tidak akan kecurigaan seperti ini. Itu tidak benar.
Tidak. Permainanku telah mengacaukan kerjasama tim. Iya kan? Ishizaki, aku mengerti bagaimana perasaanmu. Tapi aku tidak akan menggantimu nanti. Pelatih? Dengar semuanya. Bagaimanapun caranya, kalian semua harus bisa membawa Kobayashi sampai kejuaraan nasional. Untuk saat ini, hanya petunjuk itu saja yang bisa kuberikan pada kalian. Pak Pelatih? Pelatih, apa petunjuk seperti itu saja sudah cukup? Iya, tidak apa-apa. Bagi para pemain yang ada di lapangan, petunjuk dari pelatih hanya akan memberi sedikit bantuan. Mereka harus bertindak atas pemikiran mereka sendiri. Kalau melakukan itu saja tidak bisa, biarpun maju sampai ke kejuaraan nasional, mana mungkin bisa menang? Target dari Nankatsu adalah menjadi juara di kejuaraan nasional. Kalau kali ini kita gagal, kita tak bisa masuk final. Untuk itu, kami tak boleh membiarkan lawan memasukkan satu gol. Oh. Tsubasa, kenapa dia? Tsubasa yang penyerang, kenapa sampai mundur sejauh itu? Ini adalah posisi gelandang tengah. Tsubasa, kau... Di pertandingan ini, tak ada waktu untuk terpaku pada masalah serangan atau pertahanan. Lihat baik-baik jalannya permainan dan rebut kesempatan untuk mencetak gol. Ya. Ya! Celoko! Ini peluang. Ayo! Ya. Gerakan mereka semua terlihat olehku. Kalau begini, aku bisa menyusun serangan. Ya, baguslah. Terus maju menyerang. Ayo, terlihat olehku. Ayo! Sugi, ayo cepat berlari! Ini, Sugi, ayo! Sugi, ayo! Ini! Sugi, berikan padaku! Bagus, Tsubasa. Sepak bola adalah menjalankan permainan dengan cara seperti itu. Tsubasa, kupercayakan pertandingan ini padamu. Tsubasa, kau telah menemukannya. Posisi itu adalah tempat yang sangat penting. Posisi yang berfungsi sebagai tempat memberi komando bagi para anggota tim yang lain. Ishizaki, halangi dia, ayo! Iya! Tsubasa memang hebat. Dia bisa membentuk permainan Nankatsu. Iya. Tsubasa, kau adalah anak yang luar biasa. Tim yang sempat goyah karena Wakabayashi cedera bisa bermain dengan sangat bagus. Iya. Kesebelasan Nankatsu ternyata memang kuat. Wakabayashi, kami berhasil memenangkannya. Iya, pertandingan yang bagus. Kejuaraan nasional sudah semakin dekat ya. Tsubasa, aku punya satu permintaan untukmu. Permintaan? Sepertinya cedera kakiku lebih parah dari yang kuduga. Wakabayashi? Wakabayashi, aku tidak tahu pasti sebelum dokter memeriksanya. Tapi dengan rasa sakit seperti ini, kelihatannya mustahil ikut kejuaraan nasional. Apa? Apa? Tapi begitu cederanya sembuh, aku pasti bisa ikut bertanding lagi. Tapi sampai saat itu tiba, aku ingin kalian bisa terus menang. Berjuanglah. Kapten. Dan ada satu hal lagi. Tsubasa, aku ingin kau menerima ini.
Wakabayashi. Aku memutuskannya setelah pertandingan tadi. Yang bisa menarik kekuatan Nankatsu hanyalah kau seorang, Tsubasa. Terimalah ini. Aku menyerahkan ini padamu demi kemenangan Nankatsu di kejuaraan nasional. Karena itu, aku mohon, terimalah ini, Tsubasa. Aku mengerti, Wakabayashi. Lambang kapten ini, aku terima. Wakabayashi, terima kasih ya. Tapi sembuhkan dulu lukamu, agar kita bisa bertanding lagi. Kita bisa bersama lagi. Bagus. Dengan Tsubasa sebagai kapten baru, mari berjuang untuk menjadi juara di kejuaraan nasional. Ya! Yeah! Tsubasa, kupercayakan ini padamu. Apapun yang terjadi, aku ingin bertarung dengan Hyuga. サッカー大会が開幕した。第1戦、俺たちは明和FCの日向小次郎と激突。日向君の破壊的なシュートが炸裂する。俺は絶対に負けない。優勝は俺たちみんなの夢だから。次回キャプテン翼開幕全日本少年サッカー大会、お楽しみに。明日を目指してゲットゴール。 We'll be right back.